Damn. Yeah. Bang, gorengan dong bang. Tahu sama tempe aja. Dek, nih. Enggak. Jalanan dan bahaya men. Tapi bukan lagi men. Jalanan orang Indonesia udah biasa banget makan gitu kan. Yang gak sehat. Woi, gue gimana? Gue lagi di aman warga. Enggak, kardis. Apaan sih lu baik banget? Anjir, ngetik paspor aja kayak gini. Lihat nih, Arda. Ini bokap lo punya, Dek? Bokap anak komputer juga, Dek. Hah? Bokap lo anak komputer, Dek? Lo melihat nggak bokapnya Arda yang mana? Tuh dia di situ. Eh, good man. Ini gue dari mobil Aca lagi nih, gue nggak tau mau mana lagi, gue ikutin aja kehidupan Aca hari ini, men. Kayaknya dia ke yang aneh-aneh deh, pokoknya nggak jelas deh, pokoknya ada aja kerjaan yang nggak tahu gue mau ngapain sekarang. Ya gue mau ke tempat ada namanya Cat Cabin, isinya kayak lagi zaman orang foto-foto, gue penasaran apaan sih itu kucing-kucing gitu, kayak kafe tapi isinya banyak kucingnya gitu. Gua nggak tahu, kita lihat dulu. Pasti banyak tai di mana-mana pasti. Anjir, bau banget. Banyak lo, Cak. Hah? Banyak lo di mana-mana. Nah, udah nih, kita kesana dulu nih. Yo. Nah, mana nih, Dak? Ini kitty-kitty yang lo bilang tadi nih, tempat kucing. Ayo kita cari tempat kucing, men. Mana? Mau gue. Tapi oke juga sih orang ini bikin kayak kafe gitu terus ditaruh kucing-kucing. Enggak, gue belum pernah lihat, tapi gue pernah lihat foto-fotonya, men. Oke, dimana? Men, ini naik aja udah. Oh, ini? Ini restoran tadi sih. Kok gini sih? 50. Kenapa? Ya, men, gue ngajak kesini. Soalnya Aca harus ngerjain sesuatu kayak presentasi gitu, tapi kalau kita di sini nggak mungkin, men. Tempatnya gue kira kayak restoran gitu, ternyata enak, gede. Oh, restoran gitu, terus banyak kucingnya, tapi ternyata bukan, men. Kayak apa ya namanya, kayak lanjut kecil bukan, banget, kecil banget, nggak ada tempat juga dan bukan restoran ternyata. Ya udah, kita mana nih, Cak? Ya, men, ada teman gue juga, dia dua abang-abangan gue, men. Rifki, ya kan? Weh, apa kabar, men? Gila. Parah, dia masih hidup loh, dia masih hidup ya? Masih hidup dong. Sehat ya? Sehat. Lagi di tempat coffee shop apa ini gue nggak tahu, tapi gue lapar dan gue pengen ketoprak. Tadi gue nggak toprak di sini, jauh udah hilang ya orangnya. Oh, masih ada. Sedang, bang. Ya, men, lapar banget gue, bang. Toprak aja. Nggak, parah, lapar banget. Daripada makan yang mahal yang di dalam situ, ya nggak, bang? Iya. Dan kita makan ketoprak aja, ya nggak? Murah meriah. Ini duduk di sini enak banget, men, serius. Kayak lu lihat di sini. Ya, bang. Serius nih, enak banget, men, duduk sini. Enak ya, bang, duduk sini, bang, ya. Oh, thank you, bang. Bening juga ya. Hah? Bening, bang. Buat kenang-kenangan aja, bang. Iya. Oh,
Bang. Iya, sama-sama. Udah men, kenyang men, dan airnya nggak ada. Sekarang baru kita beli air di situ men. Hemat dikit. Itu cara gue hidup hemat men. Gue nggak pelit, serius. Nggak ada duit aja cuy. Ya kayak, tapi itu harganya cuma 10.000 men, bayangin. Kalau gue makan di sini, bisa kena 50.000 minimal. Kayak, sayang aja men. Okay. Ah, kenyang banget men. Apa nih, Cak? Pesan dulu deh. Punya lo minumannya belum datang juga ya? Town and stars. Nih, ini dong gue bikinnya. Terus? Ki, gimana Ki? Kita awalnya gimana? Awalnya gimana Ki? Ya men, gue sekarang Dari tadi nemenin Aca bikin presentasi di sini. Di tempat itu tadi men. Dan sekarang gue mau ke PS. Kita mau liatnya. Temen gue berevolusi loh sekarang loh. Jadi Raichu nih sekarang dia. Anjir, udah ngerjain kerja-kerjain yo-yo gini, kita lihat nih. Ya kita lihat aja men. Sudirman. Sudirman apa ini? Hah? Sudirman. 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 Gua aja denger Sudirman. Oh enggak, makanya gua kira perusahaannya Sudirman. Keluar, pindah ke SMA 2, bener gak? Iya, betul. Gue keluar. Oh gitu ya? Gue dulu Gue pindah ke SMA 3. Aca pindah ke SMA 4. 2, 3, 4. Gue langsung kuliah. Dari mana ijazahnya? Ijazahnya dari mana kamu? Kamu ijazahnya dari mana? Ijazahnya dari... Lihat sini dong, sini. Ini kameranya kan di sini. Kamu ijazahnya dari mana? Enggak kan, kampus gua kan enggak usah megang paha gua. Oh ya enggak, gua kebiasaan gay. Jadi kan kalau gua di Malaysia kan bisa langsung S1 tapi tes. Apaan sih, enggak tahu gua itu apa? S1 apa sih? Iya, lu tes IELTS dulu. Lu ngerti IELTS enggak? Gigi kamu, gigi kan dari zaman kamu dengar Superman istiak saya udah, aduh, gigi. Ya pokoknya intinya, ya, gue berbekal rapot kelas 1. Gak ada kisah aja begitu. Rapot kelas 2. Bisa tuh langsung S1 ya? Ya tes masuk kuliah, kalau nggak lolos tesnya ya nggak kuliah. Oh gitu, tapi berarti lo intinya pinter lah ya? Iyalah. IELTS berapa? 8 semua ya? IELTS 7. 7. Ngeri banget kamu, Gi. Iyalah. Iya. All bands tuh 7 ya? Iya. All bands 7? All bands 7. Kan ada reading, speaking. Iya, oh pembagiannya. Bukan all bands, bukan satu semuanya 7. 7. Semuanya lo? Iya. Anjir. Boleh juga kamu, Gi. Kamu kok boleh juga kalau gocek langsung lah. Gocek langsung lah. Ini gue cek. Paling gue benci men, lupa tempat parkir men. Dan gue udah di jalan di ujung
parkir Plaza Senayan ke ujung parkir Plaza Senayan lagi kan. Kalau udah lupa gini paling bete banget gitu kan parkir. Semoga di sini men. Ah, kan? Lo kenapa enggak bunyiin dari tadi anjir? Lari nih udah gue. Tunggu po, lo tunggu situ aja. Wah anjir.